jabatan dari sudut Jawatan Perancang Bandar, isu-isu kritikal berkaitan dengan masyarakat yang selalu kita hadapi ialah biasanya salah guna bangunan lah, ataupun salah guna tanah tu sendiri. Kita dah ada di setiap BBT, kita dah ada bekalkan dengan peruntukan untuk menurut segala guna tanah yang termaktub dalam rancangan tempatan. Jadi apabila satu isu tu berlaku akibat pelanggaran guna tanah tu, dari situ boleh menimbulkan pelbagai isu lah. Kalau kita dapat lihat isu aduan disebabkan guna tanah yang berlainan di satu tempat, betul isu-isu lainnya yang menyebabkan seperti kesesakan lalu lintas apa semua itu sebenarnya dah termaktub dalam rancangan tempatan, tapi itulah kita terpaksa kontrol benda tu lah yang menyebabkan benda tu jadi satu isu yang agak kritikal. Kalau dia di konteks kedua pula dari isu pembangunan tanah, di mana kalau pembangunan tanah di kawasan Ampang ni terlihat banyak pocket land lah. Pocket land ni agak sukar dibangunkan sebab kita biasanya kena dapat banyak tentangan. Lebih-lebih lagi pembangunan sekarang nilai hartanah mahal, memerlukan pembangunan yang berdensiti tinggi lah. Maksudnya berdensiti tinggi di kawasan yang densiti rendah, jadi itu jadi satu isu kritikal bagi perancangan lah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat isu keperluan awam lah, di mana keperluan awam ni sebabkan densiti dah ramai, jadi kehendak bagi masyarakat untuk untuk memiliki ataupun menggunakan kemudahan awam tu memerlukan satu perancangan yang teliti lah, yang dengan melibatkan apa tu harga tanah yang mahal, kekurangan tanah, lepas tu accessibility, persetujuan pemilik-pemilik tanah sebelahan, iaitu yang kita terpaksa fokus lah bagi menepani isu-isu kritikal seperti ini. Bagi KBT, kita dapat lihat kerajaan tempatan ini merupakan kerajaan yang dikatakan dekat dengan rakyat, di mana kita terpaksa membuat satu keputusan di mana memihak kepada rakyat dan juga tidak menyalahi undang-undang. Di situ kita kena ada di peringkat PBT ni memang perlu ada banyak toleransi lah sikit. Toleransi di peringkat macam mana untuk menghadapi satu tindakan lah. Dari segi perundangan biasanya kita ambil kalau satu perkara ni last sekali. Kita ambil last sekali di mana benda ni kalau tak boleh nak settle, kita ambil pendekatan undang-undang lah. Tapi yang pertamanya memang kita ada banyak lah, dari segi dialog, dari segi turun padang sama penduduk, dari segi kita dengar bantahan penduduk. Kalau satu event tadika untuk bina di pusat kediaman pun, kita masih dengar bantahan penduduk, bantahan berjiran. Situ itu concern kita lah. Kalau ikut guna undang sebenarnya semuanya boleh ditolak lah, boleh disetelkan. Tapi dengan adanya desakan penduduk apa semua, kita masih ambil kira lah. Di situ konteks penduduk tu sebenarnya kita utamakan berbanding dengan perundangan lah. Kalau real issue yang more kepada kehendak penduduk dan juga interest of safety, saya ada satu isu di mana saya terpaksa buat satu keputusan untuk menutup Bukit Kembara di Taman Tau, di mana Taman Tau tu dikatakan oleh penduduk sebagai kalau Bukit Kembara lah, kita lihat Bukit Kembara ni tempat memang famous untuk rekreasi, banyak orang naik bukit atau bukit dia macam dah tempat hiking lah. Tapi disebabkan penduduk Taman Tau pula melihat kawasan tu dah jadi macam kawasan penjenayah bersembunyi, di mana mereka bersembunyi di atas Bukit Kembara dan malam akan turun untuk buat jenayah di Taman Tau lah. Jadi kita terpaksa melihat aspek kepentingan awam dari segi kemudahan masyarakat untuk hiking dan juga aspek penduduk yang tinggal di situ sebagai satu langkah menjaga-jaga dari segi pencegahan jenayah. Itu yang kita terpaksa menghadapi dah. Dan di peringkat saya terpaksa melihat dari perancangan, terpaksa melihat dari segi persetujuan tuan tanah. Macam mana di bahagian sebelah tuan tanah bagi konsen, jadi kita lihat konsen tu lebih kepada pemagaran tapak. Di samping itu kita mencari satu alternatif lain, maksudnya jalan lain bagi Bukit Kembara, bukan melalui taman yang ni lah, yang melalui perumahan ni. Sebab kita lihat aspek safety lagi penting lah berbanding dengan hiking ni. Kalau kita lihat dari konteks perancangan bandar lah, itu pembangunan di peringkat bandar, setiap kawasan dilabelkan ikut kelas. Kita dah bagikan kawasan ini adalah kawasan yang untuk PPR, kemudian kawasan di atas pula adalah golongan-golongan elit, kawasan-kawasan ni adalah kawasan B40, kawasan-kawasan ni adalah kawasan university student semua.
Ada kat situ kita dah nampak lah. Yang ni dah kawasan-kawasan setinggan contohnya. Setinggan yang paling kritikal lah bagi benda tu. Bagi saya, perkara ni sepatutnya dimasukkan lah. Maksudnya di burn, walaupun kita dapat lihat pembangunan tu lebih kepada meletakkan sasaran kaum elit yang berada, yang boleh duduk di kawasan bandar. Sebab tu kita tak boleh nak break kita punya minded yang kawasan luar bandar kena maju. Maksudnya kawasan yang dalam bandar kita, hanya bandar saja maju, luar bandar tak ada maju. Tapi sebenarnya semua kelas tu memang diperlukan di bandar ataupun luar bandar. Dekat bandar kena ada orang ni, dekat bandar kena ada orang miskin, dekat bandar pun kena ada orang kaya, dekat luar bandar pun kena ada orang miskin, dekat luar bandar pun kena ada orang kaya. Dekat situ kita kena di peringkat BBT kena gabungkan benda tu. Maksudnya tak ada kesamarataan lah. Tak ada pengkelasan masyarakat. Masyarakat sama ada di elit ataupun di bawah B40 ataupun di rakyat miskin, masih lagi boleh menggunakan fasiliti yang sama, masih boleh menggunakan apa tu, kemudahan-kemudahan yang sama. Maksudnya benda tu tak ada barrier lah di peringkat tu. Sebab tu kalau kita lihat kalau pengangkutan awam saja, kalau di peringkat sekarang lah PBT, pengangkutan awam saja kita fokus kepada kawasan-kawasan flat, kawasan-kawasan kawasan-kawasan high density, kawasan-kawasan flat yang kerja-kerja kilang, bas. Kenapa dia tak lalu kawasan elit? Kenapa dia tak lalu kawasan orang-orang kaya? Sebab benda tu kita dah minded, orang-orang miskin je yang guna bas ni. Tapi macam mana kita nak educate orang-orang kaya sedangkan benda tak didedahkan kepada golongan elit? Itu salah satu contoh lah kita dapat lihat. Kalau kita lihat perancangan bandar sebenarnya, dia tertumpu kepada, dia bukan hanya merancang satu blok-blok tanah. Kita di peringkat perancangan bandar ni kena open. Maksudnya kita kena, air mandi kita bukan hanya KM, hanya LCP, hanya RT, hanya pelan-pelan cadangan 10 tahun, layout. Hanya layout, hanya guna tanah saja. Kita kena lihat dari sudut minded satu community itu macam mana. Apa yang minded community itu boleh beri kepada kita, kita gunakan sepenuh peluang yang community itu boleh bagi untuk generate either kepada income, kepada cukai ataupun kepada akhirnya memberi impak kepada kerajaan lah. Maksudnya daripada setiap kelas-kelas masyarakat di satu kawasan. Sebagai saya, perancangan di peringkat sosial itu lagi penting. Macam mana nak menggabungkan kelas-kelas pekerjaan, kelas-kelas masyarakat di kawasan, sesuatu kawasan. Macam mana kita nak integrate between masyarakat yang duduk di kawasan elit dengan masyarakat yang duduk di rumah pangsa. Macam mana kita nak integrate semua menggunakan apa tu, kemudahan awam, tak ada bas ataupun LRT, tak kira lah dia elit ataupun golongan biasa. Macam mana kita mengambil kisah golongan-golongan OKU untuk menggunakan kemudahan-kemudahan awam. Kita ambil kisah tak golongan OKU menggunakan kemudahan awam? Tak, sebab perancangan pada peringkat awal tak ada. Kalau satu bandar tu ada perancangan memesera OKU, sehingga semua ramai orang OKU akan duduk di kawasan tu. Seterusnya orang OKU pun dia dah ada satu facilities, secara tak langsung dia boleh generate diri sendiri untuk cari income sendiri, bukan hanya untuk meminta sedekah seperti yang kita dengar pada semua sekarang lah mengadik kita. So saya harap perancangan bandar mandar yang akan datang ni dapat memberi satu impak yang bukan hanya dari segi perancangan berbentuk pelan dan dokumen, tapi lebih kepada perancangan sosial yang lebih melibatkan, berfikir lebih kepada ekonomi, lebih kepada perancangan ekonomi, perancangan sosial, perancangan demografi di kawasan tempat tu lah. Bukan hanya tumpu kepada perancangan dokumen semata-mata. Dalam satu-satu perancangan perlu ada konsistensi yang akan melibatkan satu-satu pembangunan yang terancang dan disusun. Jadi antara perkara yang berlaku dalam satu-satu perancangan atau pembangunan, biasanya ramai komuniti yang ataupun certain person yang menggunakan pakai cara tersendiri, yang mana
menyalahgunakan guna tanah yang dimiliki oleh tuan tanah itu sendiri tanpa menggunakan satu-satu prosedur yang betul, yang mana pergi kepada PUT untuk menyelesaikan satu-satu prosedur yang melibatkan mungkin syarat guna tukar syarat tanah. Tapi sebaliknya mereka hanya menukarkan satu guna tanah yang sepatutnya sebagai contoh guna tanah pertanian, tapi ditukarkan kepada satu kawasan pembangunan komersial. Baik, seperti yang dikatakan oleh Encik Aris tadi, isu salah guna tanah dan isu salah guna bangunan merupakan isu kritikal yang ditepani oleh masyarakat sosial di bandar. Jadi sebagai seorang perancang bandar, saya melihat bahawa apa yang diutarakan oleh Encik Aris tadi merupakan satu solusi asas kepada penyelesaian isu tersebut, iaitu kaitan bagaimana kita melibatkan sosial secara bersemuka, bagaimana kita mendengar rintihan dan keluhan mereka berkaitan dengan kependudukan mereka di sesuatu tempat, dan akhirnya perancang bandar ini menjadi satu alat, menjadi satu instrumen penyelesaian kepada masalah sosial, sosial di bandar bagi menyeimbangi keperluan sosial dan juga pembangunan fizikal yang pesat membangun di Kuala Lumpur dan Malaysia secara amnya. Okey, seperti yang anda dapat dengar daripada Encik Harith, daripada pegawai perancang bandar MPAJ, dia ada menyatakan berkenaan dengan urban community yang sangat dekat dengan diri kita, yang mana kita boleh tengok dari segi satu pemahaman seorang planner yang memikirkan ke depan terhadap komuniti-komuniti di satu-satu kawasan perbandaran. Jadi kita perlu tahu yang satu-satu pembandaran akan wujudnya satu komuniti yang cukup memberasakan jika satu perancangan pembangunan yang komprehensif dan amat memberi kesan terhadap komuniti itu sendiri. Okey, Encik Harith pula ada menyatakan berkenaan dengan keselamatan penduduk bandar, yang mana kalau keselamatan ni kita jaga, kita akan tahu yang setiap satu-satu kawasan yang punya satu perancangan yang melibatkan keselamatan, terutamanya bila melibatkan satu-satu golongan yang kurang bernasib baik ataupun kita gelarkan sebagai orang kelainan upaya. Jadi kalau kita dah implement satu-satu pembangunan perancangan yang mana melibatkan keseluruhan, kita secara senangnya kita katakan sebagai inklusif. Bila inklusif satu-satu perancangan, maksudnya satu pembangunan yang dibina ataupun bakal dibina akan mencapai satu tahap urban community yang cukup memerasangkan. Okey, baik. Untuk yang terakhir, apa yang saya nyatakan sebentar tadi, bagaimana masyarakat sosial di bandar ini tidak diintegrasikan kerana pengkelasan perumahan mengikut pendapatan. Jadi di sini antara pengkelasan sosial yang kita boleh bawa kepada diketengahkan untuk concern kalangan-kalangan perancang bandar adalah bagaimana kita mengintegrasikan sosial itu bukan hanya di peringkat penggunaan kemahiran awam semata-mata, tapi bagaimana kita mengintegrasikan skim-skim perumahan yang kita bangunkan untuk membawa kepada keintegrasian sosial secara tidak langsung. Maka di sini saya ingin nyatakan bahawa tugas macam bandar ini, nama pun perancang, nama pun perancangan bandar, maka bagaimana kita memberi impak kepada sosial daripada sudut perancangan, baik daripada perumahan, kemudahan, pengangkutan awam dan sebagainya. Terima kasih. Baiklah, itu sahaja video daripada kumpulan kami. Semoga kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Untuk SMA yang seterusnya. InsyaAllah. Kalau ada. Bye. Bye.